Kakak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku pembina upacara, berkenan maju 3 langkah. Laporan pemimpin upacara. Marilah kita mulai pertemuan dengan saling memberi hormat kepada para arwah pahlawan sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasa perjuangannya. Kepada arwah para pahlawan, hormat. Dengarkan apa yang tersirat dalam dasa Dharma Pramuka. Kita temukan di hati kita, kita hayati dan kita amalkan dengan sepenuh hati. Kita nyalakan api semangat dasa Dharma.
Keputusan mengabdi kepada Pertiwi akan menjadi saksi renungan. Kita merenungkan perjalanan kita, mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa melalui wadah pendidikan gerakan perempuan, pendidikan raja muda Karala, yang pada tahun ini, tepatnya tanggal 14 Agustus 2019, telah memasuki usia 58 tahun. Dalam suasana keheningan alam, sebersih cahaya merona, semilir angin berhembus pelan, menuai lembut ketabahan hati, menempa diri kehidupan insan. Rasa
28 tahun akan berlalu. Saat terbentuk Praja Muda Karana yang siap sedia mempersiapkan kaum muda untuk berkarya, membangun negara, bangsa, agama, dan keluarga. Sentuhan semilir angin membawaku bertanya tugas-tugas mulia diriku. Apa yang sudah kuberikan kepada bangsaku? Apa yang sudah kuperbuat untukmu, negaraku? Suatu pertanyaan yang harus dijawab Pramuka Harapan Bangsa. Disertai kuat dan kehormatan gerakan pramuka adalah jawabannya. Praja Muda Karana Ksatria Bangsa, esok lusa akan kutanamkan benih-benih kebajikan. Akan kutaburkan warna keluhuran jiwa. Akan kulaksanakan janji Trisatya. Pengabdian adalah segala-galanya kepada Tuhan, kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada keluarga, untuk ikut menciptakan masyarakat adil makmur dan mewujudkan masa depan yang lebih gemilang. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak dan adik-adik, warga Gerakan Pramuka yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini,
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Setelah kita merenungkan bersama akan perjalanan perjuangan dan pengabdian kita, maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semua sebagai pandu Indonesia membulatkan tekad, mengobarkan semangat untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian yang tercapainya tujuan bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, belum melaksanakan ulang janji, marilah kita tundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang akan kita setiakan mendapat ridho dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dipersilakan. Amin. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, marilah kita pegang sang merah putih yang ada di dada dengan tangan kanan. Kita lekatkan ke dada sebelah kiri. Dengan maksud, agar selama jantung kita masih berdetak, kita akan selalu ingat bahwa di pundak kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji Pramuka Indonesia sebagai tanda kesungguhan janji kita. Ikutilah kata-kata saya. Tri Satya. Tri Satya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. Menepati dasar dharma. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa nantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka Indonesia. Amin.
Satya telah kita ikrarkan bersama. Kita masing-masing telah menjanjikan diri untuk menghayati, melaksanakan, dan mengamalkannya. Dengan terus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita menundukkan kepala, memohon rahmat, karunia, dan bimbingan, agar apa yang telah kita ikrarkan dapat terlaksana. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas ridho dan keagungan-Mu ya Allah, perkenanlah kami segenap yang hadir dalam renungan ulang janji hari Pramuka ke-58 tahun 2019. Wartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah malam ini. Memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan anugerah-Mu yang tiada terhingga. Semoga kami termasuk hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mendengar, berikanlah kekuatan iman di dalam hati kami, agar kami dapat menunaikan tugas sebagai pandu Ibu Pertiwi. Tuntunlah kami dalam melaksanakan tugas membina generasi muda melalui gerakan pramuka agar tumbuh kaum muda yang berkarakter. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerailah kami kebijaksanaan untuk memperbaiki berbagai krisis yang terjadi melalui kiprah dan karya nyata gerakan pramuka. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pahlawan kami. Curahkanlah kasih dan sayang-Mu agar kami senantiasa dapat memperbaiki diri menjadi manusia Indonesia yang lebih baik. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin wa ala alihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan mengabulkan doa yang telah kita panjatkan. Syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk segala nikmat dan ridho. Pada arwah para pahlawan. Hormat. Rak.
Gak. Pesan-pesan pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul dalam keadaan sehat dalam renungan dan ulang janji dalam rangka memperingati Hari Pramuka tingkat Provinsi Jawa Tengah yang ke-58 pada tahun 2019. Tentu seluruh proses yang kita lakukan mengingatkan kepada kita semua akan tanggung jawab, akan sumpah yang sudah kita berikan. Sekaligus bukti nyata, selalu ingat akan jasa para pahlawan yang senantiasa peduli pada tanah air Indonesia. Gerakan Pramuka selalu mendukung penuh pesanti bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Oleh karena itu, pada malam yang hening ini, kakak ingin berpesan agar kita, terutama adik-adik penegak dan pandika, untuk selalu meningkatkan kemampuan diri, mendeteksi dan menanggulangi bahaya dari dalam maupun dari luar. Mencintai produk dalam negeri, termasuk terkait produk pertanian dan pangan, salah satunya dengan mengurangi konsumsi gandum, tambahan impor, dan tentu saja seluruh yang mampu kita produksi mesti kita unggulkan untuk kita gunakan sendiri. Cinta alam secara nyata dengan cara menolak penggunaan barang yang berbahaya bagi lingkungan, memanfaatkan produk yang bisa dipakai lagi, menghindari produksi sampah, serta mengupayakan daur ulang terhadap sampah yang tidak mungkin dihindari. Rela menolong bagi sesama, seperti melakukan tindakan pertolongan pertama pada saat bencana. Untuk itu, kita semua harus punya bekal ilmu P3K dan kebencanaan. Sekaligus kita juga meneguhkan tekad satu Pramuka, satu Indonesia. Lima hal yang saya sampaikan tersebut selaras dengan tema Hari Pramuka 2019, yaitu bersama segenap komponen bangsa, Gerakan Pramuka siap sedia membangun keutuhan NKRI. Sekaligus juga mendukung tema peringatan ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, yakni SDM Unggul Indonesia Maju. Bapak-Ibu yang saya hormati, mari kita cintai bangsa ini dengan terus mengamalkan Pancasila, membuat toleransi, merawat keberagaman lahir dan batin dengan tulus. Selamat Hari Pramuka, jayalah Pramuka Jawa Tengah, Pramuka Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai usaha luhur kita semua. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Barakan. Sebagai penutup acara, marilah kita saling memberikan hormat sebagai tanda persaudaraan di antara kita. Hormat.
memperingati Hari Pramuka ke-58 tahun 2019. Dan semoga Tuhan Yang Maha Agung senantiasa memberikan ridho dan bimbingannya kepada seluruh warga gerakan Pramuka dalam usahanya memberikan seri bakti mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Kepada para tamu, hadirin dan peserta upacara, kami sampaikan terima kasih.
Kembali, Pak.